Seorang ahli parlimen mencadangkan kerajaan memperkenalkan bantuan keuangan Nigeria ke WSP, yaitu kemudahan pengeluaran uang buat kali terakhir. Datuk Seri Muhammad Salim Syarif BN jempol ketika perbahasan Tita Diraja di Dewan Rakyat pada Selasa berkata, hal ini karena terdapat keperluan mendesak bagi sebilangan rakyat Malaysia menggunakan uang perseraan mereka itu bagi tujuan meneruskan kelangsungan hidup. Tuntutan itu bukan menindakkan kebimbangan kerajaan terhadap simpanan hari tua. Tuntutan saya ini juga bukanlah menafikan fakta mengenai 20% daripada pencarum ke WSP tidak mempunyai simpanan yang cukup di hari tua, katanya.